Okey, kita masuk kelas hadis kita, hadis yang ke-224. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun, wa mathalul mu'mini alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang biasa membaca Al-Quran dan mengamalkannya ialah seumpama buah utrujah, buah limau. Rasanya enak dan baunya, aromanya juga harum. Seorang mukmin yang tidak boleh membaca Al-Quran tapi mengamalkannya. Ialah seperti buah kurma. Rasanya enak tapi tak memiliki aroma. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihanah. Ada satu buah raih. Aromanya wangi tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak baca Al-Quran seperti buah hanzalah. Sejenis buah juga di tanah Arab sana. Rasanya pahit, tidak enak dan aromanya tidak sedap. Ini membaca Al-Quran. Ada hadis yang bisa sebut. Jadi maknanya pertama ada orang mukmin. Yang kedua ada orang munafik. Okey. Orang mukmin hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul. Itu mana orang mukmin. Mukmin ni mana orang beriman kita pernah buka dulu ayat beriman, ingat tak? Kan? Siapa-siapa yang nak murajaah balik boleh type dekat YouTube Ustaz Amin ayat beriman. Kan? Maknanya ada 80 ayat, 80 lebih ayat bermula dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Kalau kita nak belajar tafsir ini Al-Quran ayatnya ada 6,000 ayat. Kan? Dalam kelas sebulan sekali nak baca tafsir 6,000 ayat. Kan? Kalau tak ustaz meninggal, kita meninggal dulu. Kan? Tak sempat habis. Jadi kalau saya lebih suka kalau belajar tafsir dan komitmen kita tak boleh nak maknanya banyak baca ataupun belajar ayat-ayat beriman tu. 80 ayat je. Mana kalau sebulan sekali 80 kali kelas lah. Ataupun mungkin kalau buat satu kelas tu 2 ayat 40 kali kelas lah. Kan? 40 lebih macam tu. So, maksudnya kita pernah buka kitab dulu jadi rujuk. Maknanya ayat beriman. Jadi ayat beriman ni ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Jadi orang-orang yang hatinya ada keimanan kepada Allah dan Rasul terpanggil. Apa Allah nak sebut ? Jadi maknanya pertama orang beriman. Maknanya hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul. Yang kedua orang munafik. Orang munafik ni maknanya ta'rifan munafik ni yuzhirul Islam, dia menzahirkan Islam, wa yubtinul kufra, dan menyembunyikan kekufuran. Itu ta'rifan munafik. Kan? Ciri-ciri dia Nabi ajar. Kalau bercakap dia berbohong, kalau dia berjanji dia dusta, kalau dia diamanahkan dia khianat. Itu ciri-ciri munafik. Jadi orang yang berbohong tidak semestinya dia munafik. Itu ciri-ciri dia. Sebab saya pernah jumpa tau. Satu hari lepas kuliah subuh, satu orang datang jumpa saya. Ustaz, suami saya ni munafik punya orang. Saya kata, kenapa? Janji kita punya ulang tahun nak ajak bercuti. Kerja meeting je kerja kan. Besarkan meeting dia, kata dia. Kan? Munafik. Itu bukan munafik kan. Sebab dia berjanji, dia kata dia murkai. Itu ciri tak mesti dia munafik. Ta'rifan munafik, dia menzahirkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Kan? Maknanya hatinya ada tak percaya ke Islam, ataupun sebenarnya tak sayang ke Islam, ataupun sebenarnya benci ke Islam, ataupun dia rasa Islam tu macam mengancam dan menyusahkan dia. Ada orang yang dia tak suka Islam sebab Islam tu menyusahkan dia. Kan? Contoh, Islam tak bagi berzina. Kan? Dia suka benda tu. Jadi dia tak sukalah Islam. Sebab dia maknanya dia tak suka sebab benda tu tak sesuai dengan dia. Islam melarang LGBT. Dia suka LGBT contohnya kan? Sekarang dah ada LGBT yang LGBTQ apa-apa semua lah, panjang lah yang baru tu kan. Dulu dalam DSM-5, Diagnostic Statistical
of mental disorder di DSM-4. DSM-4, DSM-3, LGBT ni termasuk dalam mental disorder. Maknanya sakit mental eh. DSM-3 maknanya ada lebih kurang 1800 jenis penyakit mental. Penyakit mental ni banyak punya eh. Kita jangan ingat penyakit mental ni macam zaman dulu duduk bawah jambatan, badan tak terurus, itu zaman dulu. Sekarang ni penyakit mental 1800 jenis penyakit mental. Antaranya adalah LGBT tu dalam DSM-3 macam itulah. Tapi oleh kerana panel-panel dia tak satu orang pun orang Islam, DSM-5 maknanya volume kelima, LGBT dikeluarkan daripada senarai mental disorder. Dia sebagai sexual orientation saja. Maknanya dia nak menghalalkan LGBT tu. Maknanya tapi kalau ikut Islam memang tak boleh. Itu termasuk dalam mental disorder sebab tak, maksudnya tak normal lah ya. Jadi maknanya dia suka benda tu, Islam tak bagi benda tu, jadi tak suka Islam lah. Jadi ada orang tak suka ni sebab dia ada kepentingan ataupun dia tak suka sebab dia nak buat benda-benda tak baik tu. Jadi maknanya sebab itu dia menzahirkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Itu takrifan munafik eh. Okay. Kemudian bila kita faham orang mukmin apa, orang munafik apa, membaca Quran pula. Okay. Ayat ini adalah ayat menggalakkan kita membaca Al-Quran. Imam Malik berkata, ibadah macam rezeki makan. Ibadah dia macam rezeki makan. Kan? Maksudnya apa? Kita direzekikan secara inborn, secara lahir-lahir tak sama. Okey, contoh eh, hari ni kita lahir-lahir kita suka makan ikan. Tak boleh makan daging, tak suka makan daging. Ada orang suka makan daging tapi tak suka makan sayur. Ada orang suka makan sayur, tak suka makan apa nama ikan. Jadi maknanya orang ni dia tak sama. Dia punya kegemaran ibadah. Kan? Saya nak cerita umum, saya nak cerita benda ni. Umumnya orang Melayu Allah rezekikan kita mudah puasa. Darah orang Melayu ni mudah puasa. Puasa orang Melayu memang kuat eh. Kan? Orang Melayu puasa steady tau, pagi sampai petang selamba je. Orang Arab tak kuat. Dia bukan rezeki puasa bagi dia. Dia try hard untuk puasa. Kalau puasa tu kadang-kadang tak sembahyang. Kan? Ni, saya pernah buat jejak Rasul kan? Kita buat program kat Mekah. Shooting bulan puasa. Janji dengan satu orang Pak Arab ni pukul 10 pagi nak shooting kat satu tempat ni. Telefon tak angkat. Ish. Kan? Jadi kita terpaksa buat decision lain lah. Takkan nak tunggu dia shooting tempat lain dulu. Kameraman bersama saya pergi manjat Gua Hira tu puasa tau. Orang Melayu ceritanya. Pukul 5 lebih pukul 6 baru telefon, "Muhammad, oh minta maaf. Kan? Aku tadi tidur. Kan? Ni baru bangun. Kan? Asar pun lambat, Zuhur pun tertinggal." Kan? Dia tak tahu puasa. Kan? Arab. Kawan saya orang Arab, saya pergi satu tempat, saya pertama cerita lah satu tempat ya. Kita ni musafir. Buka puasa. Makan. Saya tengok jam. Aku ni musafir apa aku nak sampai maghrib? Dia makan. Saya pun, saya sampai maghrib, aku nak makan. Makan. Saya cari dah jamak. Sambung, makan. Azan isyak. Maghrib pun tak sembahyang. Sebab makan. Tapi orang Arab direzekikan baca Quran. Oh, baca Quran tak ada lawan. Kan? Drama taksi dia pun duduk tak ada tunggu customer baca Quran. Itu rezeki dia. Kan? Sembahyang dia tak puasa dia tak kuat. Orang Pakistan India Allah rezekikan sembahyang kuat. Ui, sembahyang tak ada lawan. Oh, sembahyang ni lepas sampah tu sembahyang. Saya pernah buat tahfiz dekat Islamabad. Kan? Malam-malam akhir bulan Ramadan, satu malam 10 juzuk tau baca. 10 juzuk baca. Penuh masjid. Kan? Daripada isyak tu sampai sahur tu. 10 juzuk. Kita kan baca apa? Baca ringkas pun 8 pun semua cabut lagi kan. Jadi hadis ni Nabi menggalakkan bagi kita baca Quran. Orang Melayu umumnya kita maksudnya rezeki tu tak ada, kurang eh? Tapi kita kena develop. Bukan maksudnya kita feel good, kita develop. Baca Quran ni develop.
Saya tengok budak dah tahfiz kat sekolah tahfiz. Itu sekolah tahfiz tu 24 jam main Quran tu. Balik rumah tak buka Quran pun. Main game. Main game. Pening mak dia, bapak dia. Atau sekolah tahfiz, balik cuti main game. Kan? Lepas dia, itu budak tahfiz tu. Saya budak tahfiz tu. Okay? Jadi maknanya, jadi, okay. Jadi kita dah tahu orang beriman, orang munafik. Kemudian Nabi sebut, okay, orang beriman yang membaca Quran. Dia macam buah-buahan yang baunya sedap. Macam kita mungkin buah durian kan? Pada kita orang Melayu kan? Macam soalan buah durian tu. Sedap bau dia, rasa pun sedap. Kan? Bagi orang mukmin yang tak baca Quran, dia tak ada bau. Tak nampak dia punya manisnya itu. Kan? Jadi nak cerita kat sini, Quran ni dia ada pemanis dia. Eh? Yang maksudnya orang baca Quran ni dia ada seri dia. Kan? Lepas tu Quran ni bacalah, amalkan. Dia ada seri dia. Manis ada dan dia punya akhlak pun bergaul dengan dia tu baik. Dia mengamalkan. Orang yang tak baca, mukmin tak baca Quran, dia tak ada seri dia. Tapi maksudnya dia punya akhlak tu bagus. Orang munafik baca Quran nampak seri tapi bergaul lama-lama jadi macam tak bagus. Kan? Adalah benda tak kena. Kan? Orang munafik yang tak baca Quran dalam seri tak ada, jahat pula tu. Kan? Jadi maknanya itu cukup bawa Quran. So hadis ni adalah hadis galakkan untuk kita baca Quran. Tapi saya faham orang Melayu memang tak direzekikan untuk maknanya jinak dengan Quran. Tapi kita puasa memang kuat. Ini maksudnya kita develop lah. Develop dia punya kemahiran baca Quran tu. Okay.